Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Ketika mana diperlihatkan dengan mata kepala mereka sendiri orang-orang yang melakukan dosa di atas dunia dahulu, lalu keluar daripada mulut-mulut masing-masing mula menyebut, wahai Tuhan kami, kami, Rabbana absarna, kami dah nampak apa yang berlaku di suasana di padang mahsyar ini. Wasami'na, dan kami telah dengar keadaan apa yang berlaku suasana di padang mahsyar ini. Farji'na, wahai Tuhan kami, tolong kembalikan balik kami ke dunia, ya Allah. Na'mal salihan, nescaya kami akan melakukan amalan salih. Inna mukinun, mulai daripada sekarang ini kami dah mula yakin dah, ya Allah. Surah Sajdah yang dibaca sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, dalam banyak-banyak perkara yang kita diajar supaya kita sentiasa hidup ini di atas dunia ini, kita rasa syukur pada Allah. Syukur pada Allah ini di atas nikmat yang banyak yang Allah telah kurniakan pada kita. Nikmat, kalau kita nak kira nikmat Allah, tak terkira nikmat Allah yang Allah telah kurniakan dalam hidup kita ini. Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat-nikmat Allah, nescaya tak terbilang nikmat yang banyak yang Allah telah kurniakan pada kamu. Di antara nikmat yang besar yang kita sedang kecapi pada pagi ini ialah nikmat di mana Allah panjangkan umur kita. Dan di antara nikmat besar juga pada hari yang baik yang kita hidup ini ialah Allah jadikan pada kita mustajabnya doa kita pada tahun yang sudah. Pada tahun yang sudah kita berdoa kepada Allah supaya Allah panjangkan umur kita ini sehingga berjaya kita masuki bulan Rejab ini, bulan yang kita berada sekarang ini. Tuan-tuan pun dengar doa yang dibaca oleh imam sebentar tadi, doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah masuk saja dalam bulan Rejab ini, ada sepotong doa yang dibaca oleh Rasulullah dan diulang oleh Rasulullah. Allahumma barik li bi syahri Rajab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rajab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ni, ya Allah, agar aku sempat masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sangat. Dan kita pun pada hujung tahun yang lepas, waktu mana kita hujung bulan Ramadan, doa kita minta dengan Allah, ya Allah, bagilah peluang lagi untuk aku nak masuk dalam bulan Ramadan yang akan datang nanti, ya Allah. Dan Allah mustajabkan doa kita yang kita minta pada tahun yang sudah. Sekarang Allah jadikan kita masuk dalam bulan ini. Kenapa yang Rasulullah baca doa nak masuk dalam bulan ini?
Kalau kita tanya sikit lagi, kenapa yang beria sangat, bersungguh-sungguh sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja dalam bulan Rajab, kita akan dapati Rasulullah rangkum terus doa, minta pada Allah, baca doa bulan Rajab, baca doa untuk bulan Ramadan, dan baca doa untuk bulan, tiga bulan ini, bulan Rajab, Syaban dan juga Ramadan. Bulan-bulan yang lain Rasulullah masuk juga, tapi kenapa Rasulullah tak baca doa, tak bersungguh-sungguh Rasulullah baca doa untuk nak masuk bulan Rabiul Awal? Rasulullah masuk dalam bulan yang disebut dengan bulan Zulhijjah, Rasulullah masuk, tapi tak ada doa khusus. Tapi bila masuk saja dalam tiga bulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan Rasulullah ulang, ya Allah tolonglah jadikan keberkatan bulan Rajab, ya Allah tolonglah berkatkan dengan bulan Syaban, ya Allah. Kemudian tolonglah jadikan peluang biar masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Doa pula, ya Allah, kalau ditakdirkan habis umur pada tahun ini, ya Allah, maka biarlah aku ni habis umur lepas pada bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya lah paling tidak kitanya. Kita nampak demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nampak tiga bulan ini. Kenapa demikian? Ulama-ulama jawab, tiga bulan ini merupakan bulan kasih sayang Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dia nak tunjuk sayang pada umat Nabi Muhammad. Allah anugerahkan pada kita tiga bulan yang besar ini. Bulan kita tanya, macam mana Allah nak tunjuk sayang pada umat Muhammad dengan Allah anugerahkan tiga bulan ini? Lalu alim ulama jawab lagi, di antara benda yang paling Allah nak tunjuk sayang, Allah kurniakan pada kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita nak masuk sikit lagi ni merupakan bulan yang Allah nak tunjuk sayang sungguh dia kepada umat Muhammad. Kenapa bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum daripada ini hanya kenal bulan yang terkenal di kalangan mereka adalah empat bulan saja, bulan yang masyhur. Bulan yang masyhur di kalangan mereka, bulan apa yang masyhur di kalangan mereka tersebut? Bulan yang disebut dengan bulan Rajab, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ni je empat bulan yang terkenal. Yang disebut dalam Quran, inna iddatashuhuru indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala sebut, semenjak daripada Allah jadikan langit dan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala cukupkan 12 bulan. 12 bulan untuk kita cukupkan setahun dalam hidup kita. Allah jadikan masa 12 bulan. Daripada 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan haram ni bulan apa dia? Bulan Rajab, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Adapun Ramadan, Ramadan tidak dikenali. Ramadan ni tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak glamour sebagaimana glamournya lepas pada datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lonjakkan Ramadan. Kenapa Ramadan ini dilonjakkan lepas pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang? Rasulullah datang ini. Jawabnya, ulama-ulama jawab, memandangkan usia kita tidak sepanjang usia umat terdahulu. Umur kita ni tak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang. Umur mereka hidup. Nabi Nuh alaihissalam, panjangnya umur dia 950 tahun. Kita baca dalam kitab Nabi Adam alaihissalam, umur dia panjang mana? 1000 tahun lebih. Nabi-nabi dahulu ratusan dan ribuan tahun umur dia. Tuan-tuan rajin baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar, dia sebut Nabi Ibrahim alaihissalam mula akil baligh pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil baligh. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-nabi dahulu semua panjang-panjang umur mereka. Datang usia umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan pendek dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70.
umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. 60 tahun hingga 70 tahun ni, para hadis kan, apa benda sangat yang kita ada untuk kita melayakkan meminta syurga Allah. Kita ni 60 tahun, 70 tahun ni, agak-agak amalan kita 60 tahun hingga 70 tahun ni, apa benda amalan yang kita ada yang kita nak dapat ganjaran syurga Allah, nak dibandingkan dengan amalan umat-umat terdahulu? Bagaimana Allah nak suruh kita berjaya menandingi amalan umat terdahulu? Allah jadikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Allah anugerahkan pada umat Nabi Muhammad satu malam yang disebut khairum min alfishah. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Bulan itu yang kita namakan malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini kita dapat satu malam je dalam hidup kita, bagaikan kita beribadah selama lebih kurang 80 tahun dalam hidup kita. Cuba bayangkan dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni, kita dapat dalam hidup kita 10 kali je malam Al-Qadr. 10 kali je sepanjang umur kita ni, start daripada umur kita setahun sampai umur kita 60 tahun, 10 kali je kita dapat. Maknanya umur kita dalam beribadah pada Allah selama 800 tahun kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kita dalam perjalanan hidup kita ni, kita dapat lebih kurang 20 kali je. 20 kali je malam Al-Qadr. Maknanya usia kita dalam beribadah lebih kurang 1600 tahun lebih dalam keadaan kita beribadah pada Allah. Allah dia nak tunjuk sayang pada umat Muhammad, Allah anugerahkan bulan Ramadan. Sebelum daripada masuk bulan Ramadan, Allah tunjuk sayang lagi pada umat Muhammad, Allah siapkan 2 bulan. Bulan bersiap nak masuk dalam bulan Ramadan. Bulan bersiap nak masuk bulan Ramadan ni bulan apa dia? Bulan Rejab dan bulan Syaban. 2 bulan ni bulan bersiap, bulan latihan. Latih oleh kerana Ramadan ini bernilai dalam hidup kita, besarnya nilai bulan Ramadan dalam hidup umat Muhammad ini. Latih dahulu. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Syaban, supaya masuk dalam bulan Ramadan, latihan pada dia jadi ringan bacaan Al-Quran Karim. Orang yang tak pernah dalam hidup dia baca doa, tolong baca doa dalam bulan Rejab dan bulan Syaban, supaya bila masuk bulan Ramadan, kamu senang untuk nak baca doa dan ringan pada kamu untuk kamu tak jadi terkejut bila masuk bulan Ramadan. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Syaban, supaya masuk bulan Ramadan banyak derma-derma yang diperlukan, ringan dalam hidup kamu ni untuk kamunya melaksanakan ibadah derma dalam bulan Ramadan nanti. Tak berlaku kejutan. Orang yang tak pernah dengar kuliah, tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Bila masuk bulan Ramadan, kalau ada kuliah, ada tazkirah, dia tak terkejut dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah datang ke masjid, tolong datang ke masjid bulan Rejab dan bulan Syaban, supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Masuk bulan Ramadan, ramai mana orang kita ni bulan Ramadan je terkejut habis masjid, terkejut habis surau-surau. Kenapa jadi demikian? Tak pernah ada latihan dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Rejab dan Syaban ni bulan latihan. Latih apa yang Allah nak latih bulan Rejab dan bulan Syaban ini sendiri? Ulama-ulama jawab, latihan yang paling besar dalam bulan Rejab ialah bulan melatih keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Rejab ni nak kena latih, latih yang paling utama dalam hidup, latih biar yakin hidup ini dengan Islam. Hidup ini kitanya kena hidup dengan Islam. Kenapa kena hidup dengan Islam? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati selagi mana kamu tak benar-benar menjadi seorang yang Muslim dalam hidup kamu. Allah ajar pada kita, latih diri kita ni kuatkan keyakinan. Kenapa kena kuat? Jangan goget, dia panggil macam. Jangan kita ni tergegar. Ujian dalam hidup kita ni banyak ujian. Ujian-ujian yang banyak dalam hidup ini, kamu jangan bergegar, jangan tergoncang dengan Islam. Jangan sampai peringkat bila kamu kena ujian brim je misal contohnya. Kena ujian apa dia? Ujian RM50 je dalam hidup kamu. Ujian sikit je dalam hidup kamu, kamu mula tergegar dalam hidup kamu. Jangan tergegar dengan Islam. Dengan Islam, macam mana jangan tergegar? Allah jadikan dalam bulan Rejab ini satu program yang besar
yang disebut dengan Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj ini satu program pemantapan keyakinan. Nak suruh kita yakin sungguh. Yakin apa dia? Hidup ini, segala masa depan kita ini, semuanya dengan Islam. Diajar cara demikian. Satu program yang kalau kita nak fikir dengan logik akal, tak terlogik dalam hidup kita. Bagaimana boleh terjadinya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini? Peristiwa Isra' Mi'raj ini tuan-tuan tahu kan? Di saat mana berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam keadaan amu huzn, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa duka cita Rasulullah? Kerana Rasulullah diuji dengan ujian kewafatan orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah. Dua orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah ini wafat. Selang seminggu je wafat. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Abu Talib. Dua-dua orang ni wafat dalam keadaan berbeza-beza. Khadijah wafat dalam keadaan betul-betul dalam keadaan beriman. Manakala Abu Talib pula wafat dalam keadaan yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua ni menimbulkan rasa duka cita dalam hidup Rasulullah. Sedih Rasulullah. Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak daripada kecil lagi membesar Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan juga rasul, dia yang tahankan Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Islam, dia yang jaga Rasulullah. Bila Rasulullah nak kahwin, dia yang bawa pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Tapi bila dekat nak meninggal dunia, Rasulullah pujuk Abu Talib, pak cik, tinggal pak cik seorang lagi tak mengucap. Orang lain semua dah mengucap. Isteri pak cik, Fatimah binti Asad dah beriman pada Allah. Anak perempuan pak cik, Ummu Hanif dah beriman pada Allah. Kemudian ni anak bongsu pak cik, Ali bin Abi Talib dah beriman pada Allah. Tinggal pak cik seorang lagi tak mengucap. Bahasa mudah, tinggal pak cik seorang lagi tak isi borang nang kita ni. Orang lain semua dah isi borang dah. Tinggal pak cik seorang lagi tak mengucap. Kenapa pak cik tak nak mengucap? Pujuk Abu Talib ni dekat nak meninggal dunia. Pak cik, mengucap pak cik. Sebut asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Geleng kepala Abu Talib. Tak nak mengucap Abu Talib. Geleng kepala ni tak nak mengucap. Muhammad, aku tahu syurga tu betul. Neraka tu betul. Padang mahsyar tu betul. Azab kubur tu betul. Segala benda yang kamu sebut, semua betul Muhammad. Tapi Muhammad, biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun. Sebab begitu terduduk Rasulullah. Pegang tangan pakcik dia, pakcik. Saya ni sayang pada pakcik ni. Sayang pada pakcik, janganlah meninggal dunia dalam keadaan macam ni pakcik. Pujuk lagi, angkat tangan. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong selamatlah pakcik aku seorang ni, ya Allah. Sayangnya Rasulullah dengan Abu Talib. Minta dengan Allah. Ya Allah, selamatkanlah pakcik aku ni, ya Allah. Turun ayat Quran, tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kendaki. Kerja buka hati orang, tutup hati orang ni bukan kerja kamu Muhammad. Kerja buka hati orang dan tutup hati orang ni Allah yang buka hati, Allah yang tutup hati. Dalam hidup ni, kamu jangan ingat kamu yang layak bagi orang tu, nak bagi pada orang ni, walaupun kamu sayang. Bila turun ayat Quran ni, terduduk Rasulullah. Rasulullah tahu, hidup ni, benda yang paling bernilai dalam hidup ni dipanggil hidayah Allah. Hidayah Allah, kerana kita ni tak mampu. Kita nak datang masjid ni, misal contoh. Kita kejut anak-anak kita tadi. Waktu mana kita kejut anak-anak kita? Ada anak kita yang dengar bangun sekali dengan kita. Ada yang anak kita ni tak bangun. Tidur je. Yang tak nak bangun tu bukan dia tak dengar. Dia dengar. Tapi kenapa dia tak datang? Kerana Allah yang buka hati dan menutup hati. Dan sama juga dengan kita. Dalam hidup ni, segala benda yang kita buat ni, dalam hidup ni, buka hati orang, tutup hati orang ni Allah. Rasulullah dia ajar demikian. Cerita panjang dalam bab ni. Tapi selang lepas pada seminggu, lepas pada sebut, wafat pula orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan baca dalam sejarah Khadijah binti Khuwailid, waktu mana nak wafat tersebut, tak boleh bangun. Tak boleh bangun ni. Tidur di atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dada ni terombak-ombak.
turun naik sakit ni, pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, cium berulang kali, sakit dia Rasulullah, sebut ada Rasulullah. Khadijah ni tak boleh bangun ni, cium tangan Rasulullah, ya Rasulullah, sakit Rasulullah. Rasulullah, Allahu Akbar, tengok seorang isteri yang sakit di atas riba dia, tak boleh nak buat apa, sebut pada Khadijah, sabar wahai Khadijah, ada hikmah yang Allah nak ajar pada kita, sabar Khadijah, sabar, pujuk Khadijah ni, pujuk, mengalir mata Khadijah, sapu air mata. Bila sapu air mata tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih sangat, ambil bantal letak bawah kepala Khadijah, keluar daripada rumah ni, bangun pergi di beranda, di beranda rumah tu menangis. Bila menangis saja, Khadijah ni menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir mata, turun malaikat Jibril, turun malaikat Jibril ni tegur Rasulullah, sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah untuk membawa salam yang datang daripada Allah khusus untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Dengar je Allah kirim salam, dengar Allah kirim salam, masuk Rasulullah, bergegah masuk, riba balik Khadijah, pegang letak Khadijah ni, usap atas dahi ni, tangan ni sapu atas dahi Khadijah ni, peluh atas dahi ni, turun bibir tu bisik di telinga Khadijah, ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam, wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Dengar sebut Allah kirim salam tu, tolak Khadijah ni, Khadijah ni tak boleh bangun tu, bangun tegak, nak bangun tu Rasulullah tolak, tengok dia bergeria nak bangun tu, Rasulullah tolak, duduk ni, angkat tangan sebut, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kamulah pemilik sejahtera ni, ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, sejahtera ni datang daripada kamu, ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan pada kamu dikembalikan balik kesejahteraan ini, ya Allah. Fahayna rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan keadaan kesejahteraan ini, ya Allah. Wa adkhilnal jannata darussalam, masuklah kami ke dalam syurga darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sebut je kalimah tu, rebah balik, rebah pegang tangan Rasulullah. Bila rebah pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku menghadap depan Allah semakin hampir, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kala mana kamu bawa Islam nanti, kemudian satu hari nanti tak ada siapa yang sama dengan kamu, ya Rasulullah, kamu tolong kenang nama aku Khadijah binti Khuwailid tetap bersama dengan kamu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, waktu mana kamu bawa Islam, satu hari nanti tak ada apa-apa lagi, Rasulullah, kamu tolong pergi ke kubur aku nanti, ya Rasulullah, kamu gali kubur aku nanti, kamu ambil tulang belulang aku ni nanti, ya Rasulullah, kamu bawa ke pasar nanti, kamu jual tulang-tulang aku ni, kamu gunakan duit tersebut untuk kerja-kerja Islam, ya Rasulullah. Menangis tersesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid sampai peringkat Khadijah ni terbawa-bawa dalam hidup Rasulullah. Tak ada orang yang sampai malam-malam Rasulullah tak boleh tidur dekat rumah. Tidur kat mana? Tidur rumah Ummu Hanif, rumah kakak sepupu Rasulullah. Malam je, lepas isyak je, pergi tidur rumah Ummu Hanif. Ummu Hanif tanya, kenapa Rasulullah kamu datang ke rumah aku? Kenapa kamu tak tidur di rumah kami? Rasulullah jawab, Rasulullah kata apa dia? Rumah aku dibayangi wajah-wajah Khadijah. Aku ni jalan ke mana pun tengok nampak wajah Khadijah. Tak boleh aku. Sayang sungguh. Allah bila dia nak tetapkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Allah buat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah jadikan Isra wal Mi'raj. Allah jadikan satu peristiwa yang besar dalam hidup. Isra wal Mi'raj dipanggil. Isra Mi'raj ni tujuan apa Allah jadikan Isra Mi'raj? Tujuan nak suruh tetapkan hati. Hati dengan apa dia? Hati dengan Islam. Hidup kita ni bila kita masuk dalam bulan Rejab sebegini, kita diajar supaya belajar dan faham terhadap Isra Mi'raj. Allah jadikan bila masuk saja dalam bulan Rejab ini, Allah jadikan Isra Mi'raj ini satu peristiwa yang
Yang besar, mukjizat yang kedua terbesar lepas pada turunnya Al-Quran Karim. Al-Quran mukjizat yang pertama, yang terbesar dalam hidup. Yang kedua yang terbesar ialah yang disebut dengan Isra' wal Mi'raj. Saya tak bercadang nak cerita tentang Isra' Mi'raj ini. Tapi saya nak sebut je, bila kita masuk dalam bulan Rejab ni, panggil anak-anak kita, panggil keluarga kita, sebut pada di kalangan keluarga kita, ni kena faham Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni, kalaupun kamu tak faham Al-Quran, kamu tak faham juga Isra' Mi'raj. Benda apa yang kamu boleh faham dalam hidup kamu? Kalau Isra' Mi'raj pun kamu payah nak faham. Yang dinamakan dengan, bila cerita tentang Isra' Mi'raj, kita boleh bayang dah. Macam mana yang kita boleh bayang syurga, syurga Allah, bagaimana neraka Allah, bagaimana perjalanan yang kita perlu lalui dalam hidup ini untuk meyakinkan dalam hidup ini. Sebab bila cerita tentang Isra' Mi'raj, tuan-tuan tahu, bila cerita Isra' Mi'raj, Rasulullah balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah termenung. Termenung lepas pada subuh. Bila termenung ni, lalu Abu Lahab. Abu Lahab tengok Rasulullah termenung tu, Abu Lahab tegur Rasulullah, "Muhammad, termenung je pagi-pagi ni, ada cerita baru ke?" dia tanya. Rasulullah jawab, "Ya, ada cerita baru." "Cerita apa?" "Semalam aku diisrakan. Semalam aku dimi'rajkan." "Apa dia Isra', apa dia Mi'raj?" Terkejut Abu Lahab dengar cerita demikian. "Isra' tu apa dia?" "Semalam aku dibawa daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian lepas pada Masjidil Aqsa, aku dibawa daripada Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Lepas tu aku turun balik." "Kamu turun bila?" "Aku turun pagi tadi sampai." "Kamu pergi bila?" "Pergi belum daripada lepas pada Isyak semalam aku pergi dan aku balik semula pagi tadi." Abu Lahab dengar je. Abu Lahab kata, "Muhammad, ni cerita sensasi juga ni disebut. Ni cerita ni kalau panggil TV 10, TV 20 mesti glamour gitu." "Muhammad," dia kata, "kamu diam-diam dulu Muhammad. Kamu diam-diam dahulu. Biar aku pergi panggil orang. Biar aku panggil orang, biar kamu cerita balik peristiwa ni." Pelik. Alim ulama jadi pelik. Alim ulama kata, "Kenapa pagi-pagi lagi Rasulullah kuliah subuh untuk Abu Lahab? Kenapa? Pagi lagi cerita-cerita Isra' Mi'raj ini, di antara orang yang terawal yang mendengar cerita Isra' Mi'raj, Abu Lahab dulu. Kenapa Rasulullah pergi cerita pada Abu Lahab? Rasulullah tak cerita pada Abu Bakar. Patutnya cerita-cerita Isra' Mi'raj ini, jangan cerita pada orang tak percaya pada kita. Cerita pada orang yang percaya, baru kita boleh cerita. Ni tak. Abu Lahab pula pergi panggil orang. Abu Lahab pula bagi permit tauliah, dia panggil macam. Abu Lahab panggil orang, mari dengar. Mari dengar cerita daripada Muhammad ni. Muhammad cerita pelik ni, dia sebut. Jumpa dengan Abu Bakar. Sebut ada Abu Bakar. "Abu Bakar, kamu tahu tak? Kawan kamu yang kamu kata Rasulullah tu, dia mengaku dia telah diisrakan, dia mengaku dia telah dimi'rajkan." Abu Bakar tanya, "Isra' tu apa? Mi'raj tu apa?" Abu Lahab cerita. Dia cerita, dia bergerak daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian dia bergerak daripada Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kemudian dia turun balik pagi tadi. Logik ke Abu Bakar? Logik tak Abu Bakar? Abu Bakar tanya, "Siapa yang cerita pada kamu ni?" "Rasulullah yang kamu kata Rasulullah itu. Muhammad yang kamu kata Rasulullah itu." Abu Bakar jawab terus, "Sadaqta ya Rasulullah. Benar apa yang diceritakan oleh kamu ya Rasulullah." Terkejut Abu Lahab. Ingat ke tak percaya, rupa-rupa percaya. Dia kata, "Kalau Rasulullah cerita lebih daripada itu pun aku percaya." Tengok bagaimana kuatnya keimanan. Sehingga kan digelarkan Abu Bakar ni dengan As-Siddiq. As-Siddiq ni satu gelaran yang tak dapat pada orang lain kecuali Abu Bakar. Peristiwa As-Siddiq ni punca apa dia? Punca Isra' Mi'raj. Bila Abu Bakar datang duduk diri depan Rasulullah, kemudian Rasulullah cerita, orang kafir cerita, dicerita pada orang kafir ni, Rasulullah cerita Isra' Mi'raj ini. Lepas cerita saja, manusia ni terbentuk tiga kelompok. Ulama-ulama sebut demikian. Bila cerita Isra' Mi'raj ini, kita ni jangan masuk dalam dua kelompok. Biar kita masuk dalam kelompok yang ni. Yang ketiga ni. Kelompok yang pertama siapa dia? Orang yang kafir. Lawan terus Rasulullah. Bohong Muhammad. Cerita menipu. Pagi lagi cerita menipu dah. Kenapa cerita menipu?
Adakah logik ke Muhammad? Kamu boleh pergi tempat tersebut dalam sekelip mata begitu. Kemudian sampai Sidratul Muntaha. Kemudian kamu balik semula. Eh Muhammad, kalau betul kamu pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kami ni biasa pergi Masjid Al-Aqsa. Kami nak tanya satu soalan Muhammad ni sebut. Orang kafir ni tanya. Rasulullah tanya apa dia? Muhammad, kalau betul kamu pergi Masjid Al-Aqsa tu, berapa biji tiang yang ada dalam Masjid Al-Aqsa tersebut? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Tanya Rasulullah, yang Rasulullah tak jangka langsung. Tanya tiang. Macam mana tanya tuan-tuan? Tuan-tuan biasa ke datang masjid? Berapa biji tiang yang ada dalam masjid ni tuan-tuan? Tanya soalan, kan ramai pula lepas pada ni duk bilang tiang ni. Nak tanya soalan yang yang Rasulullah tak fikir ditanya soalan demikian. Bila begitu Allah tunjuk balik. Allah terijikan balik. Allah tunjuk tiang ni berada kat sini. Tiang ni berada kat sini. Rasulullah sebut. Semua Rasulullah sebut. Bukan sekadar itu Rasulullah kata, petang ni ada kabilah yang sempat aku berhenti minum susu dengan kabilah tersebut. Dan kabilah yang bawa unta tu tempang kaki kat depan. Rasulullah sebut demikian. Kamu tunggu petang ni sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Mereka tunggu sampai sungguh dan mereka tanya. Memang betul Rasulullah minum air susu bersama dengan mereka dalam perjalanan Rasulullah balik daripada Isra Mi'raj itu. Tapi beriman, tetap tak beriman. Beriman, orang kafir ni jangan harap dia akan percaya dan berkeyakinan dengan Islam. Tak terima. Ni belajar daripada Isra Mi'raj. Kumpulan yang kedua, bila cerita saja Isra Mi'raj ni, bangun kumpulan kedua ni, Muhammad, sebelum daripada ni aku percaya yang kamu sebut. Aku yakin dengan apa yang kamu sebut. Tapi bila berlaku peristiwa ni, Muhammad, tak logik langsung ni. Tak logik langsung. Mulai daripada sekarang, aku keluar daripada Islam ni sebut. Keluar daripada Islam. Allahu Akbar. Guna logik. Islam ni dia tak boleh guna logik. Saya ingat lagi waktu mana saya mula-mula balik daripada Mesir. Dijemput ceramah di kalangan pensyarah-pensyarah universiti tempatan. Adalah lebih kurang 40 orang. Ceramah Isra' Mi'raj. Ceramah ni 2 jam. Suruh ceramah ni, kita mula-mula balik ni, semangat lagi lah. Ceramah 2 jam Isra' Mi'raj. Habis je ceramah tersebut, buka sesi soal jawab. Bila buka sesi soal jawab, tanya soalan. Orang ni tanya. Ada seorang pensyarah tu bangun. Ustaz. Dia kata, saya profesor sekian, dalam bidang sekian, disebutlah dia. Ustaz, saya nak tanya sikit. Betul ke tak betul cerita Isra' Mi'raj ini, Ustaz? Isra' Mi'raj ini betul ke tak betul, Ustaz? Saya kata, lah, baru nak tanya, 2 jam dah ceramah. Baru nak tanya, betul ke tak betul? Wajib beriman, Prof. Kalau tak beriman dengan Isra' Mi'raj ini, boleh jatuh kapir kita pada Allah. Sebab begitu. Dia kata, kalau betul Ustaz, Isra' Mi'raj ini berlaku. Saya ni profesor bidang sekian-sekian, dia sebutlah bidang dia. Saya nak tanya sikit Ustaz, berapa kelajuan tekanan isi padu angin Rasulullah naik ke atas? Kita dengar je begitu. Kita kata, Prof, duduk dulu Prof. Duduk dulu. Nek, Prof, Allah ni, dia nak cerdikkan kita. Allah bagi pada kita 3 sumber. Dia pun duduk. Prof, sumber yang pertama Allah nak cerdik dalam hidup ni, bagi manusia ni, Allah bagi jawarih. Jawarih maknanya panca indera. Mata kita nampak, kita tahu tu jam. Kita sebut. Kadang-kadang mata kita tutup. Telinga kita dengar, kita tahu tu bunyi motor. Ayah kita baru balik daripada masjid. Kadang-kadang telinga kita tak dengar. Mata kita tutup, tangan kita bergerak. Kita rasa je, kita tahu ni kayu. Kita sebut demikian. Kadang-kadang telinga kita tak dengar, mata kita tutup, tangan kita tak bergerak, tapi Allah bagi deria, bang cium, susah. Ni bang kentut orang dipanggil. Ni sumber yang pertama dipanggil. Sumber ni Allah bagi juga pada binatang. Binatang tu pacak tu, Allah jadikan binatang. Kalau kita belajar pacak ni, seminggu sebelum daripada kita nak lalu tu, pacak dah tunggu lah. Pacak dah tunggu dah. Allah bagi tahu rezeki kamu seminggu lagi. Tunggu. Seminggu pacak ni deria. Kita tak tahu kat mana lagi.
Tapi Allah dah bagi dah deria pada pacak. Dah bagi dah dia panggil pacak indera ni. Burung, lembu. Lembu tu cium, cium, cium. Ni bau rumput. Rumput boleh makan. Dia cium, cium lagi. Ni bau tom yam. Tom yam tak boleh makan. Ni sumber yang pertama dia panggil demikian. Lepas pada sumber yang pertama ni, Allah bagi sumber yang pertama ni, ada yang salah. Mata kita tersalah pandang. Telinga kita tersalah dengar. Kadang-kadang kita ni tersalah pegang. Tersalah dalam hidup kita. Salah ni Allah bagi sumber yang kedua. Nak suruh jadi cerdik. Bagi sumber apa dia? Yang disebut dengan akal. Akal untuk mencerdikkan dalam hidup seseorang. Ni sumber yang kedua. Nak bezakan kita dengan binatang, Allah bagi akal. Saya sebut ada prof, prof. Akal ni sumber yang kedua bagi. Allah bagi. Nak suruh kita jadi cerdik. Lembu, cerdik macam mana pun dia, dia tak boleh mengajar lembu-lembu yang lain. Binatang, cerdik macam mana pun. Monyet. Saya buat contoh yang mudah. Monyet ni, dia tahu ni kelapa muda, ni kelapa tua. Ni beruk. Beruk ni tahu kelapa muda, kelapa tua. Tapi bila beruk dah tua, dia tak boleh buka kelas tuition. Tak boleh buka. Tak boleh nak mengajar beruk-beruk yang lain. Yang boleh mengajar beruk yang lain ni siapa dia? Orang. Orang juga kena mengajar. Menandakan apa dia? Tak ada akal. Binatang tak ada akal. Sebab tu Islam larang. Jangan rosakkan akal. Tapi akal kita ni terbatas, prof. Ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tak boleh fikir. Sebagaimana mata kita terbatas, sebagaimana telinga kita terbatas, sebagaimana kaki kita terbatas. Anda fikir juga dengan yang disebut dengan akal kita. Akal kita ni terbatas. Kaki kita boleh berjalan 2 km, lepas pada tu kita terduduk. Kita boleh makan 2-3 pinggan, lepas tu kita kenyang, tak boleh masuklah dalam perut kita. Demikian juga dengan telinga kita. Kita boleh dengar sekitar ni. Benda yang berlaku di Kuala Terengganu, kita tak tahu apa. Nak sebutnya terbatas. Lalu Allah bagi sumber yang ketiga, mencerdikkan kita. Sumber yang ketiga ni apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran mencerdikkan. Kalau kita tolak Al-Quran, kita tak terima Al-Quran, benda yang kita tak boleh fikir. Salah satunya apa dia? Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tak boleh fikir. Bila kita tak boleh fikir, lalu Allah bagi sumber yang ketiga, Al-Quran. Kalau kita tak ada Al-Quran, kita bodoh walaupun kita profesor macam mana sekalipun. Sebut bodoh walaupun profesor ni, tunduk terus, tu angkat-angkat dah kepala. Nak sebutnya, zaman Rasulullah SAW, orang tolak dah. Bukan zaman kita je orang tolak Al-Quran ni. Zaman Rasulullah orang tolak. Awal-awal lagi, Muhammad, aku keluar daripada Islam. Bila sebut keluar daripada Islam tu, dengan cerita Isra' Mi'raj ini, tu tunduk Rasulullah. Tunduk Rasulullah. Muhammad, aku boleh balik semula kepada Islam. Dengan syarat kamu buat 2 perkara. Rasulullah kata apa dia? 2 perkara. Yang pertama Muhammad, kamu angkat kaki kanan kamu sebelah. Kamu angkat kaki kanan kamu sebelah. Rasulullah angkat kaki kanan dia. Yang kedua Muhammad, kamu angkat kaki kiri kamu sebelah lagi. Angkat kaki kiri kamu sebelah lagi Muhammad. Tentu Rasulullah tak boleh angkat dua-dua belah. Eh Muhammad, kalau dua-dua belah kamu tak boleh angkat, macam mana kamu boleh naik sampai Sidratul Muntaha? Logik sikit Muhammad ni sebut. Tentu tak boleh nak angkat dua-dua belah dalam satu masa. Tak percaya cuba kita buat nanti. Naik tak naik kaki kita ni. Bila suruh angkat dua-dua belah, tak boleh. Dia kata Muhammad, kalau 12 kaki pun kamu tak boleh angkat, biar dalam keadaan menampung gitu, dalam keadaan melayang gitu, sehingga kan bagaimana kamu boleh naik sampai Sidratul Muntaha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok saja begitu. Rasulullah tanya balik, kamu nak suruh jelas ke? Ya. Jelaskan pada aku tentang Isra Mi'raj. Rasulullah kata, kalau kamu nak jelas, kamu pergi rumah Sayyidina Umar. Pergi rumah Sayyidina Umar, biar Umar jelaskan pada kamu. Biar Umar jelas pada kamu. Dia pergi rumah Sayyidina Umar. Pergi dengan sahabat-sahabat ni. Sampai rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, Rasulullah suruh datang ke? Ya, Rasulullah suruh datang. Rasulullah suruh terang pada kamu? Ya. Rasulullah suruh terangkan pada aku, apa dia Isra' Mi'raj ini sendiri? Sehingga aku beriman. Sayyidina Umar kata, kamu duduk diam-diam kat sini. Jangan pergi tempat lain. Sayyidina Umar masuk dalam rumah dia, keluar dengan pedang pancung terus kepada kawan tersebut. Bila pancung kepala kawan tersebut, terkejut sahabat yang lain. Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala dia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tegang pada dia. Tegang pada dia. Sayyidina Umar kata tu kepala tu tegang. Sayyidina Umar sebut demikian. Sahabat-sahabat tak puas hati. Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala dia. Rasulullah suruh tegang pada dia. Sayyidina Umar tengok saja begitu. Sayyidina Umar sebut pada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, kalau Rasulullah tegang pada dia, dia tak faham. Kalau Umar tegang lagi tak faham. Rasulullah habis dah khairul anam, sebaik-baik kejadian manusia, yang tegang pada dia, dia tak boleh faham. Kalau Umar tegang lagi tak faham. Umar tak reti nak tegang pada orang. Yang Umar reti tegang pada orang, dia katanya Sayyidina Umar. Kita di kalangan ada Sayyidina Umar, ramai kena pancung kepala. Ramai kena di kalangan kita. Nak sebutnya gambaran ni, jangan kita buat ni, jangan. Sebab kita ni bukan Umar pun ni panggil. Nak gambarkan, ada di kalangan kelompok ni tak yakin dengan Islam. Tak yakin dengan Islam ni menjadi bahaya dalam hidup. Kemudian jadilah golongan yang ketiga dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini. Bila dia tahu saja masuk dalam bulan Rejab, dia sebut sadaqta ya Rasulillah, benar apa yang berlaku pada kamu itu ya Rasulullah. Siapa dia? Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain. Bila kita boleh faham tentang Isra' Mi'raj, barulah layak masuk dalam bulan Syaban. Bulan Syaban dah yakin dah dengan Islam. Bulan Syaban bulan apa dia? Yang Rasulullah kaitkan. Rejab, Rasulullah baca doa. Syaban, Rasulullah baca doa juga. Wa barik li bi syahri Syaban. Ya Allah, berkatlah aku dengan bulan Syaban. Syaban, Allah jadikan dua program yang besar yang berlaku dalam bulan Syaban. Untuk apa dua program ni? Untuk menjadikan kita kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah. Syaban, bulan ibadah. Bulan Rejab, bulan akidah. Yang kita sekarang ni berada ni bulan akidah. Bulan Syaban, bulan ibadah. Macam mana nak suruh jaga ibadah? Allah jadikan dua program dalam bulan Syaban. Dua program ni, program apa ni? Dalam bulan Syaban. Yang pertama, Allah jadikan peristiwa yang disebut dengan Nisfu Syaban, yang orang Melayu kita sambut. Satu lagi peristiwa yang besar dalam bulan Syaban yang nak masuk ni, yang disebut dengan peristiwa pertukaran kiblat yang berlaku dalam bulan Syaban. Tukar kiblat. Saya tak cadang nak cerita tentang Nisfu Syaban. Tapi saya nak sebut, bulan Syaban, di antara benda yang besar yang berlaku ialah pertukaran kiblat. Kenapa Allah pilih bulan Syaban untuk berlakunya pertukaran kiblat? Nak ajar peristiwa pertukaran kiblat ni, asalnya solat sembahyang kita ni menghadap pada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni belakang begitu, membelakangkan kiblat yang Masjid Al-Haram. Bila Rasulullah sampai di Madinah, sembahyang asal kita ni menghadap pada Masjid Al-Aqsa. Kemudian bila sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ejek Rasulullah. Muhammad, dia sebut agama dia betul, ajaran dia betul, tapi kenapa dia sembahyang menghadap pada kiblat yang sama dengan kita juga? Kenapa dia tidak ada kiblat tersendiri? Rasulullah bila sampai di Madinah ni, sampai di Madinah tersebut, dengar kata-kata mereka ni. Bila dengar kata-kata orang Yahudi ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa ada kebenaran. Ya ni, dia kata, kita ni kena tukar kiblat. Tak naklah kiblat menghadap pada Masjid Al-Aqsa ni, nak pada Masjid Al-Haram pula. Rasulullah rasa Masjid Al-Haram tu jauh lebih besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang, tiap kali mana semayang, Rasulullah menghadap muka ke langit. Mayang Allahu Akbar tu muka ke langit. Ya Allah, tukarlah kiblat ni ya Allah. Tukarlah kiblat. Tak nak menghadap kepada Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa ni, rasa sedih diejek oleh orang Yahudi. Selama mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang mendongak muka ke langit? Selama, dalam satu riwayat kata selama 6 bulan. Ada riwayat kata selama setahun. Setahun Rasulullah semayang ni Allahu Akbar je, angkat muka ke langit. Ya Allah, tukarlah kiblat ni ya Allah. Tukarlah kiblat ni ya Allah. Satu hari dalam bulan Syaban, tengah-tengah Rasulullah semayang, tengah-tengah baru semayang 2 rakaat zuhur. 2 rakaat baru zuhur ni, turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, aku tengok muka kamu tu tengadah muka ke langit, muka tu mendongak muka ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram,
mulai daripada sekarang ini, hadapkanlah muka kamu pada Masjidil Haram. Bila sebut hadap kepada Masjidil Haram, tukar Rasulullah ni berjalan semayang, baru dua rakaat, baru semayang Zuhur, waktu mana ada kata asar, ada kata Zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, jalan hadap muka ke kiblat, menghadap pada Masjidil Haram. Sahabat tengok Rasulullah berjalan semayang Zuhur ni, jalan juga sahabat, jalan pusing. Saf yang pertama, berada saf yang pertama di belakang Rasulullah. Saf yang kedua, jalan pusing, berada saf yang kedua belakang Rasulullah. Saf yang ketiga, saf yang akhir sekali, pusing badan saja, pusing badan saja. Siap, dua rakaat menghadap pada Masjidil Haram, dua rakaat menghadap pada Masjidil Aqsa, dua rakaat menghadap pada Masjidil Haram. Yang kalau kita pergi ke Madinah sekarang ni, ada Masjid Qiblatain dipanggil. Masjid Qiblatain ni masjid yang cerita tentang Rasulullah bertukar kiblat. Siap je semayang, siap semayang tu, sahabat-sahabat tegur Rasulullah, Rasulullah, kenapa semayang sambil berjalan Rasulullah? Kemudian kenapa tukar ni Rasulullah? Rasulullah sebut, alhamdulillah, kiblat kita sudah ditukar oleh Allah tadi. Bila sebut kiblat tukar tu, tukar kiblat tu, Rasulullah, sahabat-sahabat sujud syukur, alhamdulillah. Masing-masing balik, tulis dalam Facebook masing-masing, bagi tahu ada orang, oh kiblat kita dah tukar lah. Suka sahabat-sahabat, bila suka tukar kiblat ini, suka tukar kiblat ini, lalu orang Yahudi dengar lagi, Allah tukar dah kiblat Muhammad, mustajab dah doa dia, mustajab doa dia tadi. Lalu orang Yahudi mengejek Rasulullah, apa Muhammad ni semayang sekejap menghadap pada Masjidil Haram, sekejap menghadap pada Masjidil Aqsa, lepas pada ni kiblat dia ke mana pula? Lepas pada ni jenis lompat parti dah ni dipanggil. Senang cerita ni, terlompat-lompat demikian. Yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar saja begitu, Rasulullah sedih ni, Allah nak redakan kesedihan Rasulullah, turun ayat Quran, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha kullillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Bercakap dah puak-puak bodoh tu, katanya Allah, Nuh, yang bodoh ni, orang bodoh ni kamu jangan layan sangat, jangan layan puak-puak bodoh ni. Saya qulu sufaha'u minan nas, bercakap di kalangan bodoh, di kalangan manusia tu, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha, kenapa ditukarkan kiblat yang elok-elok kiblatnya menghadap pada Masjidil Haram, Masjid Aqsa, diubah pada Masjidil Haram? Jawab macam ni Muhammad, kullillahil masyriq wal maghrib, sebut gini wahai Muhammad, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah lah yang memberi hidayah pada siapa yang Allah kendaki ke jalan yang lurus. Ulama-ulama disebut apa dia? Ulama-ulama disebut peristiwa pertukaran kiblat ni ada kaitan untuk nak masuk bulan Ramadan. Apa kaitan dia? Yang pertama, Allah nak ajar hidup kita ni jangan berhenti daripada berdoa pada Allah. Nah, baru masuk tajuk ni senang kita. Hidup ni jangan berhenti berdoa. Doa-doa ni silahul mukmin. Doa ni senjata bagi orang mukmin. Jangan kamu takut dengan doa. Kalau kamu tak buat jahat, jangan takut. Jangan kamu ingat doa ni satu laras saja. Jangan. Doa ni ada dua laras. Doa ni apa dia? Doa yang baik dan doa yang buruk. Bila dalam doa ni kamu minta syurga, kamu minta jauh daripada neraka, tu kaedah dalam hidup kamu. Bila doa ni, kamu jangan nampak doa ni satu je yang kamu nak, tapi kamu kena minta dua-dua. Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan orang yang jahat, kemudian jadikanlah aku dekat dengan orang yang baik. Doa ni pun jadi panah punggung orang. Doa, doa je. Rasulullah doa. Kita tengok Rasulullah doa ni sampai terdongak-dongak muka Rasulullah. Muka Rasulullah ni dalam solat ni Allahu Akbar, tapi muka ni tengok ke langit, angkat ke langit, minta ni dengan Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah minta tukar kiblat, tukar kiblat. Waktu mana minta tukar kiblat ni? Selama mana Rasulullah doa? Selama lebih kurang 6 bulan, setahun. Patut-patutnya kalau Nabi doa, hari ni doa, besok mustajab terus lah patutnya macam tu.
Tapi Allah nak ajar, kamu jangan putus asa dalam doa. Dalam doa ni kamu kena ingat, kamu doa bagaikan Rasulullah doa. Rasulullah doa macam mana? Lagi lama berdoa, lagi terangkat tangan Rasulullah. Rasulullah ni berdoa ni, lagi lama lagi terangkat. Rasulullah minta doa dengan Allah ni, lagi lama sehingga lengan jubah Rasulullah tu nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi lama berdoa, lagi terangkat, lagi terangkat, minta dengan Allah, minta, minta dengan Allah. Kita berdoa tak, lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam. Mendalah berdoa lama-lama. Lama-lama letak tangan atas apa kita. Kita berdoa macam tu. Rasulullah berdoa, lagi lama lagi terangkat. Lagi terangkat. Lagi terangkat nak sebut. Sungguh, muka Rasulullah ni terdongak ke langit. Sampai Allah sebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Mata kamu tu, muka kamu tu terbalik-balik menghadap ke langit, minta dengan Allah. Jangan putus asa dalam doa. Jangan kita ni rasa taklah puah main ajak dah, tak menang-menang. Jangan kita putus asa dalam kita berdoa ni. Dalam kita berdoa ni jangan kita cepat kecewa. Jangan doa, jangan malah doa. Bagi salam orang kita kan, Bagi salam tu angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin, teguh dia ni. Doa paling ringkas dalam dunia dia panggil. Orang tanya kenapa ringkas sangat doa? Doa itulah ustaz, dulu, kini dan selama-lamanya. Malahnya doa, jangan. Doa ni sebut. Sebutlah doa yang kita nak sebut. Bagi tahu kepada Allah, ya Allah aku macam ni. Aku macam ni. Dan kalau orang baca doa, jangan marah orang baca doa. Jangan cepat nak tarik tauliah, senang kata. Orang berdoa. Nah kita, orang baca doa. Punca apa orang baca doa? Punca kan adalah tu perangai tak baik yang kita buat. Kalau ada orang yang buat baik, orang baca doa yang baik. Doa yang baik untuk diri kita. Kita tengok kan, sejak daripada kecil-kecil dulu lagi. Kecil-kecil dulu lagi, budak-budak baca doa. Pergi, bila pergi beraya. Pergi beraya rumah orang ni. Pergi rumah besar, dapat 50 sen. Rumah besar, pagar mahal. Keluar-keluar duit raya, bagi 50 sen. Budak-budak ni ambil. Tapi sambil ambil tu, jalan. Ya Allah, mati cepat-cepatlah orang kaya ni, ya Allah. Hidup menyusahkan orang je dia sebut. 50 sen je bagi dia sebut. Nak marah tu, budak baca doa. Mati cepat sungguh orang kaya tu sebut. Nak sebutnya, kenapa dia perangai kita lah. Hidup kita ni, tolong jaga perangai. Tolong jaga akhlak. Bila kita jaga perangai, jaga akhlak, orang akan baca doa yang baik-baik untuk diri kita. Ya Allah, tambahkan lagi rezeki dia, ya Allah. Kenapa tambah rezeki? Dia ni pemurah, ya Allah. Dia ni bagus, ya Allah. Ya Allah, panjanglah umur orang ni, ya Allah. Jangan pendek umur dia. Kenapa dia? Kerana dia ni orang salih, ya Allah. Kami nak tumpang daripada kebaikan dia, ya Allah. Ini kaedah dalam hidup. Bila kita ni orang Islam ni, semua ada hak dalam doa. Doa, jangan putus asa. Dia ajar demikian, yang pertama. Yang kedua, jangan peduli kata orang. Jangan peduli orang nak kata macam mana pun, jangan peduli. Rasulullah semayang menghadap pada Masjid Al-Aqsa tak betul, menghadap pada Masjid Al-Haram pun tak betul. Ni jangan peduli kata orang. Kalau hidup ni dengan kata orang, tak sebut tak betul dalam hidup kita. Cerita masyur tu kan, cerita masyur yang berlaku pada Luqman Al-Hakim katanya cerita. Antara orang yang kata Sayyidina Umar, riwayat berbeza-beza. Naik atas unta, dua orang naik atas unta tersebut. Anak beranak naik atas unta. Orang cakap, ada kepatut dua-dua orang naik atas unta kecil je. Unta dah lah kecil. Dua orang ni Arab ni pula besar. Sian pada unta. Sayyidina Umar sebut. Sebut ada anak dia. Katanya Sayyidina Umar. Ada riwayat kata Luqman Al-Hakim. Kemudian sebut begitu je. Dia kata, dengar tu. Orang cakap, Turun kamu Abdullah. Biar abah seorang je atas unta. Jalan. Orang cakap, ada kepatut bapak duduk atas unta, yang anak jalan kat bawah. Sian pada anak. Sayyidina Umar sebut, dengar tu orang cakap, tak elok tu. Kamu naik Abdullah. Naik, Abdullah naik. Umar turun jalan kaki. Orang cakap, ada kepatut anak duduk kat atas, bapak duduk kat bawah. Tak patut langsung anak. Tak rasa timbang rasa langsung. Ayah tu dah tua dah. Sayyidina Umar kata, dengar tu orang cakap, tak elok. Turun kamu, kita berjalan bawa unta.
Jalan dua-dua orang bawa unta. Orang cakap juga. Ada ke patut unta ada tak naik dia panggil. Sebab tak kena dalam hidup. Tuan-tuan, hidup ni jangan hidup dengan kata orang, tapi hidup dengan kata Allah. Hidup ni dengan kata Al-Quran. Al-Quran ajar kita macam mana. Hadis Rasulullah nak kata macam mana pada kita. Hidup ni jangan peduli orang kata. Yang penting jaga Allah kata macam mana. Dua, dalam hidup. Yang ketiga, dalam melaksanakan perintah Allah jangan tertangguh-tangguh jangan. Kita ni dalam melaksanakan perintah Allah, patutnya Rasulullah ni tunggu dululah. Semayang Zuhur ni baru dua rakaat baru. Tunggu lepas pada habis semayang nanti kita tukarlah kiblat. Tak. Allah ajar bila turun perintah Allah, tahu dah kita ni ada kelemahan, tukar terus perangai kita. Jangan kita ditunggu, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak sebut, dia tak diajar oleh Allah supaya sebut inni fa'ilun zalika ghadan. Saya nak buat akan datang. Tak. Dalam hidup kita ni kita ada kelemahan. Tuan-tuan, tentu ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Dalam hidup kita ni kita tahu yang ni tak betul, yang ni betul. Tapi jangan tunggu orang tanya, bila ni nak betulkan balik? Tunggulah, tunggu nanti pencin-pencin nanti betul. Bila nak betul dalam hidup ni? Tunggulah. Tunggu bila sampai masa nanti. Tunggu ni satu perangai yang tak betul. Tak boleh dalam hidup. Dah tahu dah tak betul, tukar-tukarlah pada kita. Nak tahu? Tak faham lagi, tak tahu dah. Nak sebut dah tahu dah tak betul, nak tunggu apa lagi dalam hidup ni? Perangai dalam hidup kita ni sama juga pada diri kita ni. Kita ni kan nak tahu kita betul tak betul. Duduk depan orang rumah ya. Duduk depan orang rumah ni. Lepas-lepas subuh gini balik ke rumah, pegang tangan rumah, mari. Mari dekat sikit. Mari duduk tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya soalan, cuba tengok muka abang. Abang ni kalau meninggal dunia hari ni lah, gamak-gamaknya malam ni dalam syurga tak? Tanya satu soalan tu pada orang rumah kita. Biar orang rumah tengok atas bawah, atas bawah. Susah juga bang dia. Nak masuk syurga lagi mana? Subuh 7:30 dia sebut. Nak masuk syurga lagi mana? Sejak-sejak kita kahwin, tak pernah sekali pun baca khatam Quran depan abang. Saya kahwin dengan abang ni, sejak-sejak kahwin, tak sekali pun khatam Quran lagi depan abang. Memanglah hantaran kahwin tu Quran dia sebut. Tapi Quran ni pun tak pernah-pernah lagi pun khatam. Sejak-sejak saya kahwin dengan abang ni, tak pernah lagi tengok abang bangun tahajud malam-malam, tiup seorang-seorang, duduk menangis seorang-seorang di atas tikar sejadah. Orang rumah kita ni tahu dah kita ni ada kelemahan. Kita ni tahu dah kita ni ada kelemahan. Orang rumah kita ni, kalau kita meninggal dunia, terbaring je jenazah kita tu, orang rumah tengok jauh-jauh je. Tak lepas orang turun. Amalan apa hak kita ada dalam hidup kita? Bila kita tahu begitu, ambil peluang tu, baiki tu. Jangan tunggu. Jangan tunggu dalam hidup. Aku tunggulah, tunggu. Tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Jangan tunggu. Ni nak masuk bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan pula ni tak boleh bagi baca Quran. Bila kita tak boleh baca Quran, ambil Quran. Riba Quran tu, nangis tersesak. Sangat-sangat nangis. Allah, aku tak boleh bagi baca Quran, ya Allah. Tiap kita ni, jalan jari kita atas tulisan Quran. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, tak boleh baca, ya Allah. Sak kabang putih boleh baca, ya Allah. Sak kabang kamu ni aku tak boleh baca, ya Allah. Nangis terus. Ni dipanggil perubahan dalam hidup. Ulama-ulama sebut, bila masuk bulan Ramadan, jadi ringan terus. Bila kita boleh faham bulan Rejab, boleh faham bulan Syaban, masuk bulan Ramadan, berubah perangai hidup kita. Jadi orang soleh dalam hidup kita bila kita boleh faham dua bulan yang kita lalui ini sendiri. Hamba rasa sekadar inilah. Mudah-mudahan Allah jadikan sejam kita ni selepas pada subuh ini kita boleh faham kenapa Allah jadikan pada kita bulan Rejab, bulan Syaban ini, dan mudah-mudahan kita ni bersiap sepanjang masa pada diri kita, kerana boleh jadi Ramadan yang kita nak masuk ni Ramadan terakhir dah dalam hidup kita. Kita tak tahu kita boleh berjumpa lagi tidak bulan Ramadan yang akan datang. Ini ambillah kesempatan 3 bulan yang baik ini, saat yang kita nak membetulkan balik diri kita. Betul jalan hidup kita. Jangan biarkan jalan hidup kita ni rosak. Ramai dah yang masuk dalam kubur tu menyesal.
menyesal menghadap depan Allah. Kenapa menyesal? Kerana tak siap dan tak cadang pun dalam hidup. Hidup ni jadi hanyut je dalam hidup. Biar kita jangan jadi menyesal. Biar kita bila Allah panggil kita menghadap depan Allah, puas hati hidup. Kita puas hati, sekejap pun tak apalah ya Allah, kerana aku hidup dalam keadaan yang baik dalam hidup ini sendiri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.